Hai para idol, kembali lagi dengan Tha di sini ya, tentunya di Thalia Channel. Wah, apa nih ya? Oh, ternyata lomat teman-teman. Sekarang Tha mau kepoin tentang love match ya teman-teman. Yuk kita langsung saja klik pada bagian ini ya teman-teman. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kalian klik tujuan. Lalu klik mulai matching teman-teman. Sekarang kita tinggal menunggu sedang match ini ya teman-teman. Nah, akhirnya berhasil match nih teman-teman. Lalu kita klik PM dia, lalu goda dia. Setelah itu kita tinggal menunggu permintaan love match kita diterima oleh dia. Setelah dia menerima permintaan love match kita, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ada 4 tantangan CP. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kamu ketemunya di taman dan main beberapa fasilitas dengannya. Jadi kalian harus ke taman lalu main bersama-sama fasilitas yang ada di taman itu ya teman-teman. Lanjut ke misi berikutnya teman-teman. Ada kata-kata dia, kita cocokkan, berarti dia yang mengetik kata-kata itu untuk kita. Sekedar tips saja ya teman-teman, kalau kalian menemui tantangan CP yang mengharuskan kalian mengetik kata-kata, kalian langsung saja klik menuju ya teman-teman, nanti secara otomatis akan terketik sendiri. Misi akhirnya kamu dan dia menjadi teman, yaitu kalian harus saling menambahkan teman. Setelah semua misi selesai, hatinya akan penuh ya teman-teman, lalu kita klik ambil hadiah. Oh ya teman-teman, dalam sehari kita hanya bisa melakukan love match sebanyak 2 kali ya. Kumpulkan koin cinta yang seperti ini ya teman-teman. Ini nanti bisa digunakan untuk membeli di Mall Cinta. Di Mall Cinta ini ada sayap. Ada tahta juga ya teman-teman. Ada batu zodiak juga ya teman-teman. Dan masih banyak barang-barang lain yang kalian bisa beli menggunakan koin cinta atau koin biasa ya teman-teman. Di sini ada barang permanen atau tidak permanen. Oh ya teman-teman, Mall Cinta terrefresh secara otomatis setiap 20 menit sekali ya, atau kalian bisa merefreshnya dengan menggunakan koin. Oh ya teman-teman, love match ini hanya sekedar misi ya teman-teman. Misi yang mendapatkan koin cinta yang dapat digunakan untuk membeli barang di Mall Cinta. Jadi jangan ragu untuk menerima permintaan love match ya teman-teman. Karena pasangan love match itu hanya sekedar misi ya teman-teman. Jadi setelah misi berakhir, kalian kembali lagi yang sudah mempunyai couple tetap pada couple-nya sendiri. Yang belum mempunyai couple, semoga dengan adanya love match ini bisa menemukan couple-nya. Oke sih teman-teman, segitu dulu tentang love match-nya. Ketemu lagi dengan Tha tentunya di video-video yang lainnya ya. Bye-bye.